kekuatan metafisika ilmu gaib kambang buwono ini. Maka cewek cantik akan takluk pada Anda, cowok tampan akan takluk pada Anda, pimpinan akan takluk pada Anda, bawahan akan takluk pada Anda. Siapapun yang terkena jabat tangan kekuatan kambang buwono ini akan menuruti ucapan, keinginan, kata-kata dari saudaraku. Saudaraku mau pinjam uang, mau menagih uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma bismillahi Allahumma. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad. Ilahi wa ilahi Muhammadin wa alihi tayyibin ikdi hajati. Salam hormat saya lahir batin, salam takdim saya lahir batin untuk seluruh saudaraku dimanapun saudaraku berada. Semoga diri saudaraku sekeluarga oleh Allah diampuni segala dosa. Semoga seluruh saudaraku sekeluarga oleh Allah dikabul seluruh hasrat, cita-cita, keinginan saudaraku. Dan semoga seluruh saudaraku selalu diridhoi Allah. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Saudaraku semuanya, bergaul dengan siapapun, bersosial, bermasyarakat dengan siapapun saudaraku, pergunakan oleh saudaraku telapak tangan kanan saudaraku ini. Ini telapak tangan kanan saudaraku. Karena kamera selfie saudaraku. Jadi ini telapak tangan kanan, ini telapak tangan kiri saudaraku. Saudaraku harus menghafal warisan budaya ilmu leluhur kita yang harus saudaraku pergunakan untuk hal positif, menggunakan telapak tangan kanan saudaraku, yaitu berjabat tangan. Hanya berjabat tangan saudaraku. Kalau saudaraku mau pinjam uang, mau menagih uang, mau menundukkan cewek, mau menundukkan cowok, mau menundukkan pimpinan, mau menundukkan bawahan, pergunakan ilmu semula jadi yang insya Allah biiznillah super tajrib super mangku saudaraku. Ilmu ini adalah kekuatan ilmu kambang buwono. Ilmu kambang buwono ini saudaraku, apabila saudaraku baca doa kalimatnya, kemudian saudaraku tiupkan ke telapak tangan saudaraku, maka dengan izin Allah, kekuatan metafisika dari ilmu kambang buwono ini akan menyerang sasaran dengan sempurna, saudaraku. Dengan sempurna sekali. Cukup saudaraku menghafal, ya, untuk merawat ilmu kekuatan metafisika kambang buwono ini. Saudaraku hanya membacanya setiap selesai sholat asar. Hanya selesai sholat asar dibaca 3 kali. Itu saudaraku. Di dalam merawat ilmu kambang buwono yang saudaraku baca setiap selesai ba'da sholat asar 3 kali dalam keadaan bernafas. Akan tetapi apabila saudaraku ingin menggunakannya berjabat tangan dengan si target, maka saudaraku harus mengetahui namanya, ya, harus mengetahui namanya, baik nama panggilannya tidak apa-apa, walaupun tidak nama lengkap, nama panggilannya saja wajib tahu saudaraku. Karena kekuatan ilmu kambang buwono ini akan menjerat ruh, nama ruh dari si target saudaraku. Ingat saudaraku, harus benar-benar dihafal dahulu. Kalau saudaraku hafal
silakan dipergunakan saat ini juga. Sekali lagi, pergunakan hanya untuk hal positif, hal yang baik. Itu saudaraku. Karena ilmu metafisika kekuatan gaib dari Kambang Buwono ini tidak mengenal siapapun. Saudaraku tarik nafas, baca 3 kali asal dengan syarat mengetahui nama si target. Maka sekali salaman, si target akan menuruti ucapan keinginan dari saudaraku. Jadi apabila saudaraku ingin menjerat pimpinan, ya, apabila saudaraku ingin menjerat cewek cantik, cowok tampan, pimpinan atau bawahan, pokok saudaraku tahu namanya, kekuatan gaib metafisika Kambang Buwono ini akan bekerja spontan tanpa pandang bulu. Siapapun akan terjerat otomatis, saudaraku. Otomatis, saudaraku. Jadi sangat luar biasa kekuatan ilmu Kambang Buwono ini. Saudaraku wajib menghafalnya terlebih dahulu. Sekali lagi, saudaraku, apabila saudaraku menggunakan kekuatan metafisika ilmu gaib Kambang Buwono ini, maka cewek cantik akan takluk pada Anda, cowok tampan akan takluk pada Anda, pimpinan akan takluk pada Anda, bawahan akan takluk pada Anda. Siapapun yang terkena jabat tangan kekuatan Kambang Buwono ini akan menuruti ucapan, keinginan, kata-kata dari saudaraku. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah cukup 1 kali di awal. Kemudian saudaraku baca kalimat doa dari ilmu Kambang Buwono ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sang Kambang Buwono, Malik Gumilir, Siro tak kongkon, wahai si titik-titik sebut namanya. Kabul, 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 saking kersaning Allah. Itu saudaraku berbahasa Jawa yang sangat mustajab, sangat tajrib, sangat tajam. Sekali lagi, harus benar-benar dihafal terlebih dahulu kekuatan gaib metafisika Kambang Buwono ini, saudaraku. Terima kasih. Mudah-mudahan saudaraku bisa menggunakannya dan semoga bermanfaat untuk seluruh saudaraku. Mohon maaf apabila ada tutur kata salah hilang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.